Bed occupancy rate di rumah sakit rujukan COVID-19 di Jombang mengalami sempat mencatatkan zero pasien corona. Penurunan terjadi dalam kurun satu bulan terakhir. Seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang di Jalan Wahid Hasyim Kota, tingkat keterisian bord di rumah sakit dan juga di ruang isolasi khusus COVID-19 berkurang jauh dibandingkan dengan awal bulan September kemarin. Di ruang isolasi Sadewa ini, dari 320 tempat tidur, hanya ada 2 orang pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Padahal sebelumnya ratusan pasien COVID-19 memenuhi ruangan tersebut. Penurunan pasien COVID-19 juga terjadi di RSUD Ploso, di mana sempat mencatatkan 0 pasien COVID-19 pada awal bulan Oktober ini. Di masa pandemi yang begitu hebat, kami menyediakan sampai 320 tempat tidur untuk memberikan pelayanan. Itu pun keterisiannya hampir penuh, 98% terisi semuanya. Nah, perlahan-lahan karena kasus menurun, kami juga mengurangi jumlah tempat tidurnya. Mulai dari 320 kami kurangi menjadi 250, kami kurangi menjadi 150, kami kurangi terus. Dan hari ini hanya tinggal 85 tempat tidur untuk kami sediakan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19.